Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa beriltizam bagi memastikan murid menguasai pembelajaran yang diikuti. Melalui pentaksiran bilik darjah, PBD, yang merupakan pentaksiran berterusan, guru boleh mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan, dan pencapaian murid. Guru perlu merancang pengajaran dan pembelajaran dengan teliti serta memahami kandungan setiap standard pembelajaran dalam dokumen standard curriculum dan pentaksiran, termasuk merancang dan melaksanakan PBD. Dalam video ini, kita akan mengetengahkan proses pelaksanaan PBD dalam PDP Bahasa Melayu. Sesi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu menggabung jalin aktiviti kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis bagi mencapai objektif yang dipilih oleh guru berdasarkan standard pembelajaran yang menjadi fokus PDP tersebut. Aktiviti pembelajaran ini membantu guru untuk menilai tahap penguasaan murid berdasarkan objektif dan kemahiran bahasa yang telah dipilih. Video ini menekankan kaedah penilaian PBD melalui pemerhatian, lisan dan bertulis sebagai panduan guru untuk menilai murid. Standard pembelajaran yang dipilih dalam video ini hanya sebagai contoh untuk menjalankan PDP bagi tujuan melaksanakan PBD. Simulasi PDP di dalam kelas dilaksanakan untuk mengetahui cara penilaian PBD, yaitu bagaimanakah tahap penguasaan TP ditetapkan? Bagaimanakah perbezaan TP ditunjukkan? Bagaimanakah perekodan dilakukan? Seterusnya, bagaimanakah pengisian template pelaporan dilaksanakan? Dalam segmen ini, guru akan menjalankan PBD menggunakan kaedah pemerhatian. Guru akan memerhatikan tahap bacaan murid untuk diberi penilaian. Pada ketika ini, guru sedang menilai tahap penguasaan murid untuk mencapai objektif pembelajaran standard pembelajaran 2.1.1, yaitu membaca, memahami dan mentafsir bahan sastra dan bahan bukan sastra. Mereka telah diperkenalkan oleh Tok Batin dengan keluarga Encik Anjang. Afifi tertarik akan sikap Encik Anjang dan keluarganya yang mempamerkan raut wajah yang tenang. Tutur kata mereka pula sopan dan penuh beradab. Kehadiran rombongan itu ke rumahnya disambut dengan tangan terbuka. Menurut Tok Batin, keluarga Encik Anjang contoh keluarga yang berjaya di kampung itu. Walaupun Encik Anjang tidak mahir menulis dan membaca, beliau amat mementingkan disiplin dan pendidikan kepada anak-anaknya. Oleh sebab itu, beliau memberikan pendidikan yang sempurna kepada keempat-empat orang anaknya sehingga berjaya. Baiklah, murid-murid. Sekarang ini kamu boleh membaca secara berpasangan. Sekarang, murid-murid sedang membaca secara berpasangan. Murid akan mendengar bacaan rakan dan membetulkan jika ada kesilapan. Pada masa yang sama, saya memerhati dan menilai tahap penguasaan murid dari segi sebutan, kelancaran dan intonasi. Seterusnya, murid akan menjalankan aktiviti menjawab soalan kuis bagi menyatakan maklumat tersurat dan tersirat untuk memberikan respons. Untuk memudahkan guru, satu senarai semak disediakan sebagai panduan kepada guru mengikut kreativiti sendiri. Dalam menyediakan catatan atau perekodan perkembangan murid, guru boleh menggunakan kreativiti sendiri. Contohnya, dalam sesi penilaian, guru boleh menggunakan catatan yang disediakan sendiri untuk merekod perkembangan murid. Guru menilai bacaan murid dan jawapan kuis berdasarkan sebutan, intonasi, kelancaran dan ketepatan jawapan, kemudian merekodkan tahap penguasaan pada catatan yang disediakan. Sekarang kita baca perenggan kedua. Afifi tertarik akan sikap Encik Anjang Mempamerkan raut wajah. Bagaimanakah
sikap Encik Anjang dan keluarganya. Okey, bagaimana sikap Encik Anjang dan keluarganya, Aaron? Menghormati tetamu. Okey, simpulkan, kita hendaklah menghormati tetamu. Baiklah, Aaron, baca soalan tulis. Bagaimanakah sikap Encik Anjang dan keluarganya? Okey, bagaimanakah sikap Encik Anjang dan keluarganya, Aaron? Menghormati tetamu. Okey, simpulkan, kita hendaklah menghormati tetamu. Baik, Akil, baca perenggan yang kelima. Encik Ajang dan isterinya orang yang kreatif dengan kemahiran yang ada. Mereka menghasilkan pelbagai kraf tangan dengan menggunakan sumber alam. Hasil seni mereka cukup berkualiti dan kemas. Produk mereka banyak dipasarkan di pusat kraf tangan. Selain itu, produk mereka juga diiktiraf oleh Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Okay, baiklah, Akhil jawab soalan kuis, Akhil. Apakah istimewa Encik Anjang dan isterinya? Keistimewaan. Okay. Dalam petikan tu ada. Okay. Encik Anjang dan isterinya orang yang kreatif dengan. Encik Anjang dan isterinya orang yang kreatif. Okay. Apa agaknya nilai kat situ, Akhil? Apa nilai yang dikasih tu, Akhil? Kemahiran. Dia kreatif. Mereka ni kreatif. Lepas tu dapat menghasilkan pelbagai kraf tangan. Jadi mereka ni apa, Akhil? Lepas tu dia boleh jual. Jadi mereka ni apa, Akhil? Boleh kerajinan. Buat kesimpulan, Akhil, kita hendaklah mempunyai sifat rajin supaya dapat menghasilkan pelbagai produk. Okey, bagus, pelbagai produk. Baiklah, jom baca perenggan yang keempat. Hal ini dikatakan di media kerana anak-anak mereka sambut berbakti kepada masyarakat sekitar kampung walaupun telah mempunyai kerja masing-masing. Baik, Jun, kami saya nak kamu jawab soalan kuis. Apakah keluarga Encik Anjang disayangi oleh penduduk kampung? Okay, jawapannya? Encik Anjang disayangi oleh penduduk kampung kerana walaupun telah mempunyai kerjaya masing-masing, berbakti kepada masyarakat sekitar kampung. Siapa lagi yang berbakti kepada masyarakat di sekitar kampung? Encik Anjang atau anak-anak Encik Anjang? Keluarga Encik Anjang. Keluarga Encik Anjang. Termasuk? Encik Anjang dan anak-anak. Baik, apa agaknya nilai yang kamu boleh peroleh daripada keluarga Encik Anjang ni? Semangat masyarakat. Baik, apa kesimpulan yang boleh kamu dapati daripada perenggan tersebut? Kita akan memiliki semangat kepada semangat kepada masyarakat kepada keluarga. Okey, Baik, Liza, baca perenggan pertama. Siti, Gaijun dan Sofia telah menyertai lawatan sambil belajar anjuran kehendak pemimpin yang akan sebagai Tuan Sri Seri Nama. Mereka ke perkampungan orang asli di sana.
ilmu, saya nak kamu ambil satu soalan. Baik, bacakan soalan tersebut. Mengapakah benda pemilik rakan sebaya SK Seri Damai mengadakan lawatan ke perkampungan orang asli di Selangor? Baik, apakah maklumat atas surat yang kamu dapat? Maklumat tersurat yang saya dapat ialah lawatan untuk beramah mesra dan menyelami kedudukan masyarakat orang asli di sana. Baik, apakah nilai yang kamu perolehi melalui lawatan ke perkampungan orang asli tersebut? Nilai yang menurut saya diperolehi ialah mereka menghargai, kita dalam menghargai. Nilainya ialah menghargai. Baik, berikan kesimpulan tentang maklumat yang kamu peroleh tadi. Kita dalam menghargai kehidupan masyarakat orang asli di sana dengan mengenali kehidupan orang asli di sana. Seterusnya, Alia baca perenggan yang ketiga. Menurut Tok Batin, keluarga Encik Anjang suatu keluarga yang berjaya di kampung itu. Walaupun Encik Anjang tidak mahir menulis dan membaca, beliau amat memberikan disiplin dan pendidikan kepada anak-anaknya. Oleh sebab itu, beliau memberikan pendidikan yang sempurna kepada keempat-empat orang anaknya sehingga berjaya. Baik. Sekarang Encik nak bagi soalan kuis kepada Alia. Baca Alia soalan kuisnya. Mengapakah keluarga Encik Anjang menjadi keluarga contoh di kampungnya? Apa jawabannya Alia? Keluarga Encik Anjang menjadi contoh keluarga Encik Anjang menjadi keluarga contoh di kampungnya kerana keluarga Encik Anjang disayangi oleh penduduk kampung kerana anak-anak mereka sanggup berbakti kepada masyarakat sekitar kampung walaupun telah mempunyai kerjaya masing-masing. Apakah nilai yang kamu peroleh? Semangat bermasyarakat. Simpulkan, kita haruslah mempunyai semangat bermasyarakat dengan menabur bakti kepada masyarakat setempat setelah berjaya. Situasi tadi menunjukkan cara menilai PBD secara pemerhatian. Mari kita lihat pula kaedah penilaian secara lisan. Semasa melaksanakan aktiviti PDP, guru akan menilai penggunaan kosakata, sebutan, kelancaran dan idea yang bersesuaian dengan topik yang dinyatakan oleh murid. Pada masa ini, guru sedang mengajarkan standard pembelajaran 1.1.2, mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap maklumat yang diujarkan dalam pelbagai situasi. Baik, kalau kamu tak pernah pergi ke pesta buku, mari saya bawa kamu ke pesta buku pada hari ini. Mari kita saksikan ya. Bluetooth connected.
Buku Antarabangsa Kuala Lumpur kembali lagi. Bermula dari 29 Mac sehingga 7 April 2019 bertempat di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC. Buat pertama kalinya, Pesta Buku akan dibuka dari jam 10 pagi sehingga 9 malam. Tahun ini merupakan kali ke-38 penganjurannya dan terdapat pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Antaranya acara Baca World di Dewan Merdeka, Ruang Rehat dan Baca di RS4, sesi ramah mesra bersama penulis dan artis, dan yang paling baru sekali yang ditawarkan oleh KBAKL ialah Leruai Suaterbit dan pelbagai lagi. Hampir 750 pempamer dari dalam dan luar negara yang akan mengambil bahagian sempena PBAKL 2019 nanti. Pastinya mereka akan hadir dengan pelbagai tawaran buku yang terkini dan menarik untuk anda miliki. Selain itu, pelbagai kemudahan turut disediakan dengan kerjasama semua pihak bagi memastikan keselesaan para pengunjung PBAKL. Sekiranya anda pengguna pengangkutan awam, terdapat stesen LRT, komuter, drop-off grab dan juga taksi. Bertemakan #MalaysiaMembaca, anda digalakkan untuk menyertai kami dengan memuat naik gambar di akaun media sosial anda. Gunakan #MalaysiaMembaca dan gambar tersebut akan kami kongsikan di laman sosial Facebook dan Instagram @klibf.my. Jangan lupa simpan tarikh dalam jadual masing-masing. Apakah aktiviti yang dilaksanakan di Pesta Buku Antarabangsa 2019? Siapakah boleh menjawab? Masya? Antara aktiviti yang dilaksanakan di Pesta Buku Antarabangsa 2019 ialah sesi ramah mesra bersama artis dan penulis buku. Selain daripada itu, apakah aktiviti lain yang diadakan di Pesta Buku Antarabangsa? Ya, Mirza? Selain itu, apakah aktiviti lain yang diadakan di Pesta Buku tersebut? Ruang Rehat dan Baca di Aras 4, Cikgu. Bagus, Mahi. Baiklah, Akil. Apakah yang awak tonton dan dengar sebentar tadi? Tak tahu. Tak tahu? Tak. Tadi awak tonton pesta apa, Akil? Pesta buku. Pesta buku apa, Akil? Antara. Pesta buku antarabangsa. Pesta buku antarabangsa. Baik, bilakah pesta buku antarabangsa tersebut diadakan, Akil? Tak tahu. Tak tahu. Okey, pesta buku antarabangsa. Pesta buku antarabangsa diadakan pada 29 Mac hingga 7 April 2019. Akhir ingat tak apa aktiviti yang dijalankan semasa pesta tersebut? Tanya Akhir, saya bagi kamu satu bintang. Pesta Buku Antarabangsa akan diadakan bermula 29 Mac hingga 7 April. Pesta tersebut bertempat di PWTC Kuala Lumpur. Pesta tersebut akan bermula dari
10 pagi hingga 9 malam. Salam Nabilan. Saya bagi Nabilan 3 bintang. Saya telah mendengar dan menonton tentang pesta buku antarabangsa yang akan diadakan bermula 29 Mac hingga 7 April 2019. Bertempat di Pusat Dagangan Dunia Putra, PWTC. Pesta tersebut akan bermula dari 10 pagi hingga 9 malam. Pada tahun tersebut, Pesta Buku Antarabangsa telah dianjurkan buat kali ke-38. Pelbagai aktiviti menarik yang akan diadakan seperti baca word di Dewan Merdeka, ruang rehat dan baca di Aras 4, sesi ramah mesra bersama dengan penulis dan artis. Hampir 700 pempamer dari dalam dan luar negara mengambil bahagian dalam pesta buku. Salam Ainun, saya bagi kamu 4 bintang. Jawab tanpa di belakang ya, Ainun. Baiklah, Adam. Apakah yang telah anda tonton dan dengar sebentar tadi? Sebentar tadi, saya melihat dan mendengar tentang Pesta Buku Antarabangsa. Pesta Buku Antarabangsa akan diadakan bermula 29 Mac hingga 7 April 2019. Pesta Buku Antarabangsa diadakan di Pusat Dagangan Dunia Putra, Kuala Lumpur. Pesta tersebut bermula dari 10 pagi hingga 9 malam setiap hari. Pada tahun tersebut, Pesta Buku Antarabangsa telah dianjurkan buat kali 38. Pelbagai aktiviti yang menarik yang akan diadakan pada tahun tersebut seperti baca word di Dewan Merdeka, ruang rehat dan baca di Aras 4. Baik, Adam. Itu saja? Tahniah, Adam. Bagus jawab Adam. Saya bagi Adam 5 bintang. Dan dengar sebentar tadi. Saya telah tonton dan dengar video berkaitan Pesta Buku Antarabangsa. Pesta Buku Antarabangsa tersebut diadakan pada 29 Mac hingga 7 April 2019 bertempat di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC Kuala Lumpur. Pesta tersebut akan bermula pada 9 pagi hingga 10 malam pada setiap hari. Pelbagai aktiviti yang diadakan seperti baca world di Dewan Merdeka, ruang baca dan rehat di Aras 4, sesi ramah mesra bersama artis dan penulis buku dan lain-lain. Hampir 700 pempamer yang dari dalam dan luar negara yang mengambil tempat dalam acara ini. Para pempamer melakukan pelbagai promosi dan potongan harga bagi menarik pengunjung untuk membeli buku mereka. Para pengunjung boleh
datang ke pesta buku ini dengan menaiki LRT, komuter, teksi dan lain-lain. Tema bagi pesta buku pada tahun itu ialah Tanda Pagar Malaysia Membaca. Para pengunjung boleh membuat naik gambar di media sosial dengan menggunakan tanda pagar tersebut. Pihak penganjur akan berkongsi gambar mereka di laman sosial Instagram dan Facebook Pesta Buku Antarabangsa. Bagus, Masya. Tahniah. Jawapan awak sangat bagus. Saya bagi kamu 6 bintang. Segmen ini memaparkan penilaian PBD menggunakan kaedah bertulis. Bagi menilai kemahiran menulis, hasil penulisan murid dinilai oleh guru berdasarkan ketepatan maklumat yang ditulis, penggunaan tata bahasa yang betul, pemilihan kosakata, struktur ayat yang betul dan gramatis, serta kekemasan tulisan. Tahap penguasaan bagi setiap murid hendaklah mengikut standard pembelajaran yang diajar pada hari tersebut. Tahap penguasaan perlulah direkod sebagai perkembangan murid. Namun begitu, perekodan tidak perlu dilakukan untuk semua murid pada setiap kali PDP. Perekodan sementara boleh dilaksanakan secara berperingkat mengikut kumpulan murid yang dinilai. Perlu diingatkan, proses tahap penguasaan untuk sesuatu PDP merujuk kepada objektif PDP standard pembelajaran yang dijadikan fokus PDP, sama ada bagi kemahiran dengar tutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis yang diajar akan dicatat sebagai perekodan perkembangan murid. Pelaporan tahap penguasaan seseorang murid perlu melalui beberapa standard pembelajaran bagi setiap kemahiran yang dinilai. Himpunan tahap penguasaan sewaktu perekodan ini akan diambil kira untuk menentukan tahap penguasaan dalam template pelaporan. Pada masa ini, elemen pertimbangan profesional perlu diambil kira. Berdasarkan pertimbangan profesional yang telah diambil kira, tahap penguasaan murid dapat dikenal pasti secara menyeluruh yang dicatat secara holistik sama ada tahap penguasaan 1, 2, 3, 4, 5 atau 6. Walau bagaimanapun, perlu diingatkan bahawa tahap penguasaan keseluruhan murid tidak boleh ditentukan secara kiraan purata. Perlu diingatkan bahawa dalam menentukan tahap penguasaan, guru perlu merujuk standard prestasi yang terdapat dalam DSKP. Moderasi pula iaitu penetapan aspek atau kriteria dalam pentaksiran. Dalam proses moderasi, guru berkongsi pengalaman, pengetahuan, pemahaman kurikulum berkaitan standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi bagi mendapatkan pemahaman yang sama tentang kriteria setiap tahap penguasaan supaya semasa menetapkan tahap penguasaan tidak terdapat jurang perbezaan ketara daripada seorang guru dengan guru yang lain. Perkara yang dimoderasikan termasuklah kaedah pentaksiran, pemilihan instrumen pentaksiran, kriteria pertimbangan profesional serta penentuan tahap penguasaan. Proses ini perlu dilakukan untuk membuat keputusan yang konsisten dalam mentaksir tahap penguasaan murid.
moderasi dilaksanakan oleh guru mata pelajaran yang sama atau dalam panitia yang sama, agar evidence atau hasil murid dapat dikategorikan pada sesuatu tipi yang sama terhadap murid yang berbeza berdasarkan kriteria yang dipersetujui. Moderasi penting bagi mengurangkan jurang pertimbangan profesional antara seorang guru dengan guru yang lain. Moderasi juga adalah untuk memastikan keesahan dan kesaksamaan dalam pertimbangan profesional dan pentaksiran yang dilakukan. Setelah semua perkara diambil kira, guru bolehlah mengisi template pelaporan mengikut tahap penguasaan yang diputuskan. Tindakan susulan boleh dilakukan berdasarkan tahap penguasaan murid sama ada memerlukan pemulihan atau pengayaan bagi memastikan tahap penguasaan murid dapat ditingkatkan. Pelaporan yang disediakan bolehlah diserahkan kepada pihak berkepentingan, terutamanya ibu bapa, supaya mereka dapat memantau perkembangan dan tahap penguasaan anak mereka.